di sini ada Laney IRT Pulse atau dia termasuk dalam apa keluarga si Iron Heart. IRT Pulse ini adalah pedal dia PreAmp tabung dua tabung dia pakai 12X7. Coba mau review gimana untuk USB-nya langsung ke PC atau ke laptop. Jadi USB-nya itu mengirim dua channel, yang channel satu yang kiri itu dia sinyal dry-nya, yang ini dry-nya di channel satu, ini dry-nya. Jadi langsung dari gitar langsung masuk ke PC, dan di satu lagi itu di channel kanannya, di channel 2 nya itu yang udah terproses, yang wet nya ini yang terproses. Nanti pada saat kita di si pedal ini kita coba fitur-fiturnya, kita adjust, channel 2 nya yang akan terproses. Seperti ini, misalnya kita pakai, coba kita cek channel hotnya. Soalnya ini belum memakai kabel simulator, jadi di sini kita harus pasang emulatornya, emulation. Jadi suaranya ada seperti cap simulatornya. Lebih bright, high boost, terus ini ada brightnya lagi, dan bright di sini tuh lebih pengaruh kalau dia pakai channelnya bukan yang channel gain hotnya. Nah, sini kita coba record. Bagaimana sih dia kalau misalnya kita record barengan? Mau diinsert plugin-plugin lagi tambahan, bisa, lebih gampang. Jadi gampang sekali ini untuk USB-nya, jadi nggak usah pakai sound card lagi, langsung dari si IRT Pulse-nya udah bisa untuk recording. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa jadi satu referensi untuk teman-teman memilih PreAmp.
langsung ke speaker flat ya, tanpa menggunakan amplifier.